Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Ibnu Abdillah di channel Bonsai Gunung Slamet. Kali ini kita sedang berjalan-jalan di pameran bonsai nasional di Kabupaten Temanggung. Lokasinya di Gor Bambu Runcing, Kauman, Kowangan, Temanggung. Oke, ini di sini ada 3 kelas yang dikonteskan, ada kelas madya, ada kelas regional, dan ada kelas prospek. Dan panitia di sini sangat ketat sekali protokol kesehatannya. Makasih ya. Tuh ada harus cuci tangan. Terus ada jadwal juga, ada pembatasan pengunjung juga. Jadi itu setiap sesi kunjungan maksimal 50 orang. Terus setiap diantar sesi dilakukan penyemprotan desinfektan dan batas waktu kunjungan 2 jam per sesi. Wow, ketat. Sebelum masuk juga ada bilik antiseptik ya. Oke, tadi juga udah dapat informasi dari panitia, total itu ada 1001 pohon, madanya 42 pohon, terus regionalnya 297, prospeknya 662, space insonya ada di kelas madya. Sebelum masuk kita masuk bilik antiseptik. Wow, langsung dihadapkan dengan bonsai Lohansu. Lats, ini kelas madya teman-teman. Formal. Ini keren gini aja cuma dapat merah. Lohansu Cincuan. Ini dari Kendal, punya Pak Andi. Lats. Ini juga ada madya juga, Pusu Batu. Oh ini best ten ini, Pusu Batu. Seperti apa pohonnya? Wow. Ini pohon madya itu sudah sampai ke cucu ranting. Ini udah pohon tua. Mantap. Woi, matang sekali pohonnya. Ini Pusu Batu, Large. Punya Pak Arif Rubei Salatiga. Ini ada Pusu Bulu. Wow. Ini extra large, extra large kelas madya. Hari ini. Oh, ini udah tua sekali. Udah sampai ke cucu ranting ini. Wow, keseimbangannya akarnya. Wow. Seperti ini aja cuma dapat bendera merah, luar biasa. Ini ada Sinensis, ini extra large punya Pak Susanto Sukorjo. Sinensis indah sekali, extra large teman-teman. Ini madya udah matang sekali. Indah sekali. Ini best ten kelas madya Sinensis. Cakep sekali. Kita lihat keseluruhannya. Extra large. Itu. Gila. Ini sebelum masuk. Jadi setiap masuk dibatasi 50 peserta dan setiap sesinya nanti ada penyemprotan antiseptik, benar-benar ketat protokol kesehatannya. Oh ini ada beringin kompakta, beringin kompakta nih guys. Lats, punya Pak Yuli SL dari Semarang. Lats, gila. Gini aja cuma dapat merah teman-teman. Ini ada 2 batang utama. Nih, pohon madya itu ngeri guys. Ini persaingannya emang ketat sekali di sini. Pohon kompakta kayak gini itu cuma dapat merah. Ini ada 42 peserta di kelas bonsai madya. Wow, akarnya teman-teman.
Ini ada pohon beringin juga ini, extra large juga ini. Extra large kelas madia. Luar biasa. Waduh. Ini best 10 di kelas madia. Punya Profesor Jundan AF ini. Dari Bekasi, extra large. XX large 124 tinggi. Beringin Arjuna. Ini informasinya harganya lebih dari 500 juta, teman-teman. Oke, kita masuk. Ini temanya pesona bonsai negeri tembakau. Nah, ini panitianya. Cakep-cakep. Udah-udah. Berisi, Mas. Luar biasa. Wah. Masuk langsung ketemu Santigi. Aditya Semarang. Wes. Kita lihat ini. Ini ada serut. Ini kelas regional ya, teman-teman. Kalau tadi di depan kelas madya, ini ada beringin Arjuna hijau. Ini ada Okianti. Ini ada apa ini? Mustam. Wow, udah mikro ini daunnya mustam. Ini regional juga dapat merah. Ini khasnya mustam. Pohonnya hitam. Ini gebrum ya, teman-teman. Ini ada legundi. Large. Merah prospek. Kesket. Ini ada bougainville juga. Gerunduk hijau.
Thank you.
Ooh.